ribuan bakat terbaik dari seluruh penjuru Indonesia telah mengikuti audisi online. Inilah momen yang sangat mendebarkan. Keputusan juri akan sangat menentukan. Siapakah yang akan melaju tampil di panggung spektakuler? Tunggu di Indonesia Mencari Bakat 2021 audisi juri. Indonesia, tunjukkan bakat. Segera di Oktober Trans TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang everybody. How are you Indonesia? Tendean, how are you Tendean? Mampang, how are you? Kuningan, Sudirman. Udah boleh nyanyi saya mas? Tunggu dulu. Si, Depok, apa kabar Depok? Siap-siap Depok akan ada pelebaran jalan. Terutama masuk ke rumah. Ayu, Ting-Ting. Satu lagi. Belum. Satu lagi untuk wilayah Jakarta Selatan. Sabar itu. Kemang, Cipete, Cilada, Lebak Bulus, BSD. Trisu apa? Ayu, Ting-Ting. Yang pasti hari ini adalah hari berbahagia buat kita semua. Kita mau menyapa dulu Bogor. Bogor. Puncak. Puncak. Cianjur. Cianjur. Ciamis. Ciamis. Cibereum. Sehat semua. Please welcome Ayu, Ting-Ting. Ayu adalah seorang penyanyi luar biasa. Dikenal oleh masyarakat dengan karya-karyanya yang begitu dicintai. Dan hari ini kalian semua akan bisa menikmatinya khusus hanya di Brownies. Kita sambut Ayu adalah seorang putri. Ting-Ting Rosmalina. Hari ini izinkan saya sebagai super mega bintang melaunching mic baru. Wih. Aturan Oma lu request warnanya apa, Wendy warnanya apa. Iya. Mic ini ada filosofinya teman-teman. Pak, boleh teman-teman. Biru. Apa yang aku pegang. Biru. Akan menjadi emas. What I'm touch become gold. Oh film-film Snow White. Yang suka ngaca Snow White. Nita Talia apa kabar? Baik. Bukan dong. Bukan. Anissa Bahar apa kabar? Anissa Bahar oke. Okay. Kita beri tepuk tangan untuk Ruben Onsu. Yang sekarang sudah sibuk. Sudah tidak ada waktu untuk sahabat. Oh ya bagus dong ada kesibukan. Orang sakit. Ruben. Ben. Oh ya orang mah kalau penyanyi ada interaksinya. Tahu gak pernah nonton konser lo. Iya. Gue gak tahu kalau gue tahu lu juga pada itu, gue suruh lu warna. Tapi bagus kalau dia mah lu masih pakai ini ya, tutupan ya. Jadi aman, kalau ini kan kita udah masing-masing punya, udah gak punya. Ini juga punya dia, punya pada sendiri, udah punya pada masing-masing. Ini orang kalau mau mati sendiri kali. Gak, iya lo bagus, mic lo bagus, tapi kayak iya. Standar gitu. Iya. Oma mau loreng, warnanya ntar Ayu bilang. Lu masa ibu-ibu pakai loreng, lu yang loreng aja yuk. Biru. Biru gitu, biru yeah. Terang. Biru. Iya biru gitu. Biru enggak, biru. Biru apa? Gua hijau army. Hijau army, biru muda. Biru ya, biru brownies. Iya biru brownies. Iya. Man, bilang man. Biru brownies sama biru. Hijau army man. Gak ada lu ah. Ren, emang lu menyanyi Ren? Bilang. Kan nyanyi. Bilang Doni. Wendy sama ya, Ruben ya. Ganti warna. Ruben biru muda, Wendy hijau angin. Iya, oke. Okay. Biru muda lo. Ini hanya brownies doang nih? Iya. Wendy. Luar biasa. Nah, iya. Gak boleh gitu ya. Ngapain begini ya? Abi kalau masalah kan ada kantongnya kan, Bi. Mana, entar kena ini ya, Ruben. Ini kan doktil dia, apa? Ini ya. Mudah-mudahan lo matinya wangi ya. Iya. Harum banget.
Ya. Oma serem banget ngomongin. Iya. Dari pagi udah ngajakin gue ribut mulu. Dia nulis di feed katanya lu udah sibuk. Hah? Gue udah sibuk. Gue nih ya, lu boleh hitung ya. Ntar gue print ya, printan buku gue ya. Telepon gue ya. Paling banyak gue nelpon dia apa dia nelpon gue? Kalau lu dengerin. Lu kalau nelpon gue gak ada bunyinya, handphone lu rusak. Di, yang gak ada, yang gak ada bunyinya handphone lu, yang berarti handphone lu yang rusak. Kok gue ya? Ya orang mah kalau mau nelpon buat janji dulu, ibarat tentu gue bisa angkat. Ya kan tuh. Oh gak apa-apa, ini mic baru gak apa-apa. It's okay, jangan panik, jangan panik. Ini mic baru, iya. Cek di beda ya, beda. Oke, untuk judul hari ini, judulnya... Give me eggs, oke, yuk. Yuk. Bi, mana Bi kantongnya Bi, ntar kena Ruben nih. Maksudnya apa sih gambarnya gold sama... Ini pandemi ya. Hitam. Gua aja biasa aja tuh yang lebih... Ada Swarovski-nya lu. Dia baru punya ini kan. Oh, iya, dia baru punya ini. Kalau mic sih... Kasih tau. Kalau mic tim audio tuh udah pakai kotak. Saya gak pakai gini. Lu mau ngapain? Ulang tahun anak TK. Botol minum apa? Abi, ini ada kotaknya kan? Tapi kalau artis... Kotaknya gede. Iya, kalau artis gak boleh nyenteng kotaknya. Itu asisten. Ke artis gak boleh pegang kotaknya, Pak Mali. Judul hari ini. Ayo, gue kasih tahu, itu bukan mic. Apa? Payung dari Alpha Midi. Judul hari ini. Ya ampun. Semakin berat badannya berkurang, semakin banyak tingkah ya. Banyak tingkah lo, banyak tingkah. Iya, deket sini yuk. Ini gak mau, kita gak mau. Dia gak mau, gue juga. Apa sih lu pelok-pelok gue ya? Judulnya adalah... Yeah. Give me X. Give me Y. Give me Z. We are Generation XYZ. Bahasa Inggris, XYZ. XYZ. Ikut gini. Ya apa sih jelas gitu. Tapi emang sekarang ini kita kasih tahu kedudukan Josh udah menyalip yang lain. Sekarang Josh paling share tertinggi di Brownies. Ya. Iya. Ya, Josh. Kreatif nomor 1. Kreatif enggak masih nomor 4. Gua dapat kabar ya. Dari Pak Noko kalau enggak salah. Ya. Katanya kalau si Party udah bukan kreatif. Apa? Ngecek suhu. Oh, cek suhu. Enggak. Enggak, minggu helper, depan. Helper. Minggu depan dia dipindahin di Kopi Bean, lihat aja lo di situ. Kan udah. Oke. Mau mampir ah. Iya. Peringkat 1 Josh sekarang langsung nyalip Tibel. Kali ini kita kedatangan aktor muda zaman now yang diidolakan para wanita dan pertama kali dia juga datang ke Brownies. Ini baru nih, Oma. Kenapa? Kita datang ke Brownies karena ini adalah emang temannya Wendy. Gengnya. Jangan lu dia. Ya, iya. Gua mah enggak mau sombong. Kita panggil langsung ini dia. Al Ghazali. Pantes nonton. Tuh ternyata fansnya dari berbagai macam kalangan ya. Iya. Sampai ibu-ibu juga ada ya. Oke, untuk manis yang ada di rumah, Al ini disebut sebagai aktor zaman now, idola para wanita. Wow. Dan juga idola segala generasi. Ya, aku punya artikelnya, ini dia. Al Ghazali, aktor muda berprestasi dan gaul. Al, ngelihat banyak banget fans kamu nih, ya. Gimana sih kalau Al? Apa itu gimana? Fans-fansnya Al? Ya, mereka itu adalah sesuatu yang buat aku motivasi sih. Penyemangat Al juga penyemangat. Ya? Jadi kalau nggak ada mereka, aku bukan apa-apa. Dan nggak ada motivasi buat dia. Apa yang paling mereka tunggu dari Al? Filmnya kah? Atau mungkin lagu-lagunya?
Banyak sih kemarin kalau film banyak banget yang kayak apa tuh, ada apa tuh? Ah, sini. Biar aman. Di sini suka banyak nyamuk. Tangannya udah begini, Ben, lihat, Ben. Tangannya udah begini. Ini enggak bisa lepas, Ben, kalau belum ketemu. Oke, okay. Al sini, Al. Tahan dulu, ntar dulu. Ya udah tahu ini haters gue. Dia selalu menghalang. Haters lagi. Tapi kalau respon Al gimana sih kalau banyak wanita yang tergila-gila sama kamu? Respon aku sih biasa aja sih. Kayak ya, mereka kalau gemes sama Al tuh apa lagi? Seneng lihat matanya, kalau komen tuh apa? Kalau komen aku jarang lihat komen. Cuman kebanyakan orang sih bilang mata. Gila, dia tuh gua banget ya jarang lihat komen ya. Siapa? Dia. Aduh. Lu mah jarang lihat komen. Iya, lu jarang lihat komen. Aduh. Enggak tahu apa-apa, ntar lu baca lu kesel sama siapa. Iya. Lu. Oke, berarti kalau mata dan yang lain, tapi kalau Al sendiri nih, menurut Al paling pede kalau Al misalnya kan kalau cowok kan ada yang mata, oke, rambut apa di mana? Kayaknya di rambut deh, rambut. Lebih ke rambut kalo, ya? Kalau rambutnya agak gimana ya, agak kriwul-kriwul dikit itu kurang pede. Oh, suka rambutnya lurus. Lurus ya. Kalau pernah coba potong rambut poni gak? Kayak poni gitu. Nih kayak gini poni, contohnya gini, nih. Kayak gini. Di lu hoki kan Jos? Hoki kan? Iya. Kalau menurut Al gimana? Pendapat Al tentang rambut poni? Kalau poni sih oke aja. Yeah, sian deh. Oke. Nih kalau kayak gini Al kayak gini Al. Enggak ada rambut lagi ngomong. Ya, kan maksudnya dia tipe botak gimana? Al pernah botak enggak kayak gini? Kalau botak kayak gitu enggak? Cuma cepak doang kali ya. Setengah senti doang. Oh, setengah senti. Oke, nah sekarang kita akan tantang Al untuk adu kakak main salah sama Wendy. Okay. Oh, ini request. Ini request. Oh my God. Jadi Al cuma diem aja, kasih wajah coolnya Al aja ya ke kamera ya. Terus. Soalnya kita kalau di sini ada penantang Al, karena kalau ini kan dia bunglon. Iya. Iya Mas, Wendy ini bunglon. Jadi kalau Al itu kan memang punya wajah ganteng, dia nggak punya wajah ganteng tapi punya roh ganteng. Ya. Oke, okay. Al boleh maju ke depan. Ayam. Belum nangkep. Coba ya. Enggak dong, langsung Al aja, keren udah cool. Senyum aja Al. Oh, diam aja. Musik, play. Senyum. Beberapa episode-nya Brownies gue temuin kalau orang yang ganteng beneran biasa tuh aja. Biasa aja ya. Ya, tapi nah, kalau orang yang enggak ganteng benar. Itu pasti lebih luar biasa. Coba lihat nih. Kamu itu kan udah cangkokannya udah ganteng, cakep, tapi harus diisi roh ganteng. Yeah. Nah, ini enggak cakep tapi dia punya rohnya. Lihat nih. Coba lihat ya, Al sini lihat Kak Wendy ya. Play. Sorak penonton. Mau bikin apa? Kalau masuknya gaya yang lu traktir yang begini, lu maksudnya apa sih, Ben? Apa isi, Ben? Lusung pipit. Lusung pipit. Oke, tadi kan Al udah lihat. Sekarang berdua. Sama yang ini, Oma, gue pengen tanya. Yang begini apa sih, Ben? Ini apa sih, Ben, yang begini? Enggak. Gue sebenarnya bukan ketombe. Bersihin lambung. Enggak. Si Ayu masa lambung di sini, yuk. Naik asam lambung. Enggak, ini sebenarnya cuma kayak kode. Ini ribut sendiri, loh. Gimana? Kode aja. Ini maksud kode apa? Buat orang-orang yang berasa ganteng tapi biasa aja buat gue gitu. Oh. Ya udah, enggak ada apa-apa. Oke. Ya.
kayak bahasanya tuh gini ya. Lo gugur gitu ya, lo gugur ya. Sekarang Wendy, lo gugur. Wen, ya. Lo sama Al ya. Coba lo sama Al ya. Sekarang nih, langsung tempet ya. Nih. Kayak gitu kata dia. Iya, kayak tadi ya. Siap ya Al ya. Siap. Al bantu Kak Wendy ya, kasihan Kak Wendy pengen cakep Al. Ya. Oke, siap Al. Let's go. Oke, play. Mau bikin apa Wendy, Dede sama Mas Andi coba berdua. Dede. Oke. Sama Mas Andi. Coba sama Al sama Mas Andi. Coba. Coba dong Om Kak sama salah Al sama Mas Andi. Ya, ya. Mas Andi. Mas Andi. Coba. Ayo, Mas Andi. Ya, dari tadi. Mas Andi. Tolong Mas Andi. Dari timur. Opa. Opa. Dari timur. Oke. Ini eksekutif produsernya. Ini ketampanan dari timur. Coba. Oke. Yang siap. Yang ganteng kayaknya. Bapak Wibowo Handia. Cakep dia Will Smith. Nah ini Al juga Smith. Disebut sebagai anak Jaksel zaman sekarang. Jaksel. Yang hits karena jadi DJ. Aku ada foto-fotonya Al nge-DJ. Keren sih ya. Keren emang. Bisa gitu ya. Anak Jaksel banget ya Al. Jaksel banget. Tapi waktu pada saat nge-DJ ini. Misi Voya, Misi Voya gak ada? Gak ada. Oh, Misi Voya. Dia kan gue nanti. Gak ada. Beda, kalau itu sihiran. Dia tuh ada bahasa baru lagi loh si Misi Voya. Apa? Hidup itu bagaikan ketek, bulu ketek. Walaupun terhenti. Kasih. Iya, walaupun dia terhenti, tapi dia terus berhasil. Iya, Andi. Nanti undang dia ya, Andi ya. Undang dia ya. Iya. Oke, nah. Al, kalau Al sendiri setuju nggak kalau dibilang anak gaul Jaksel zaman now? Allahu Akbar. Si Ragil lo masih party nih. Tahu nih. Kalau dibilang anak gaul nggak setuju sih. Karena aku sekarang tuh orangnya suka di rumah aja. Iya. Nggak suka pergi-pergi. Oh, WFH ya. Bukan WFH, jadi kalau orang kayak pergi-pergi kayak nongkrong. Jadi banyak ngabisin waktu di rumah. Ah, lebih suka ngabisin waktu tapi di rumah. Tapi masih nge-DJ kan maksudnya? Ya kondisi sekarang susah kayak yuk. Oh, kondisi enggak. Sekarang udah nggak bisa. Virtual gitu. Pada di rame-rame cek KTP, cek AP. Takut juga ya kan. Tapi emang generasi zaman sekarang ini kalau gaul kayak gimana sih menurut Al? Gaul. Al kayaknya bukan tipe orang yang nongkrong-nongkrong ya? Enggak banget sih dulu, tapi sekarang udah kayak udah males. Mungkin ciri-ciri orang gaul mungkin orang punya TikTok kali ya. TikTok tuh gaul ya. Kayaknya orang-orang pasti punya TikTok kayak gaul aja. Kayak gaul. Karena kalau Al tuh ya memang kalau keluar rumah ya memang karena ada pekerjaan yang mesti dilakukan. Yang penting aja kalau keluar rumah. Jadi dia tuh jarang nongkrong. Karena kalau zaman dulu mangkal ya, lebih mangkal. Coba sebenarnya tahu nggak apa bedanya nongkrong sama mangkal? Apa sih kak? Hah? Gue nanya sama lo tahu nggak? Nggak tahu. Kalau nongkrong kan jongkok nongkrong. Yeah. Oh. Kalau mangkal kak? Kalau mangkal kan lebih yang gimana kak? Oh. Kalau Wendy nongkrong jongkok ya Wendy pojok-pojok gitu loh. Bukan beda. Lo gimana? Beda. Angkat kaki atuh gue biasanya. Marah mulu okay. Wendy oma. Oh, kita mereka adegan sama Al yuk. Ceritanya Al lagi main DJ di kafe.
sambil ngegaul bareng anak Jaksel. Anak Jakselnya Igun dan Wendy. Lah gimana sih lu, Wendy ada lagi, anak... Ayu. Igun sama Ruben. Igun sama Ruben. Nanti ada anak... Nanti ada anak dari kampung ikut gabung, Wendy dan Ayu. Lah emang di Depok gak ada tempat clubbing? Jamet ke Jakarta. Si Jamet. Ada yuk. Ada. Kita kesana aja yuk. Ada, lu mau ke Depok? Yuk. Ayo Al, ke DJ Al. Oh itu okay. Dia siapin alatnya. Weh asik belakangnya. Oh gue anak gaul. Lu anak gaul? Iya. Mana musik DJ? Oke. Okay. Hey. Siap? Action. Gua pakai gini entar. Hey. Asik, selamat datang untuk para tetamu yang sudah hadir, ye. Yeah. Kita ada promo apa aja, Uben? Yes, ada es teh manis, diskon 50%. Ada juga es teh tawar, diskon jika bawa gelas sendiri, asik. Beli minum gratis tisu, jangan dibuang-buang. Save energi buat bumi, asik. Kalau datang jangan lupa buka KTP, nanti ada razia jam 11, asik. Jangan lupa telepon orang tua, jangan mabuk pulang ke rumah, asik. Makanya Jos, jangan semuanya main, harus ada yang ngelit. Lah kalau gue kan disuruh main, masa gue yang main juga, gue yang manggil juga. Ayo, begitu Jos. Lanjut. Iya, makanya harus ada yang ngelit. Tolong jangan ada yang bawa minum dari rumah, asik. Hey. Tolong racikan jangan masuk di klub, asik. Abang Wendy, yang kena racun tikus, asik. Jangan oleh Abang Wendy. Tapi... Satu plastik 15.000 oleh. Mas, yes. Mas, guest list atas nama Igun. Apa? Guest list atas nama Igun. Ivan. Oh dia di blacklist, gak bisa. Kita diundang sama Ivan. Asik. Igun ngeliat lagi asik, lagi terbang asik. Oke. Benar, Al, aku mau nanya, tapi pernah gak kalau Al lagi main tuh ada gak sih cewek-cewek yang genit gitu? Ah, banyak lah. Banyak ya? Di shower juga pernah. Di shower? Bang, tolong temen saya bang masih ngelanjut. Ben, pulang malu sakit dong. Jadi, lanjut, apa kalau kayak... Eh ini justru Al malah disawer loh katanya, iya? Pernah disawer. Berapa nyawer Al ya? Emang bisa Al kalau DJ-DJ gitu disawer? Pernah, di Papua. Oh. Lagi main tiba-tiba cowok nyawer. Bukan cuma biduan doang berarti ya? Buru-buru gitu. Iya, masih ada nomornya gak Al? Gak ada. Ya Allah. Abang yang di Papua lagi nonton, sawer abang. Oke, nah ini justru... baru awal bulan ini, Al berulang tahun ke-24! Wow. Dan ini katanya Al merayakan bareng sama pacarnya. Aku ada artikel loh, coba kita lihat artikelnya. Al Ghazali, ulta ke-24 berdua terus dengan Alisa.
Bacanya apa sih, Al? Dagish. Dagish. Dagise. Dagise. Dagise dari Paris. Santorini. Jahat banget sih, Wendy. Sepatu gue dibuang, Wendy. Oke. Emang kemarin ngerayain ulang tahun di mana, Al? Di Paris. Di Paris. Oke. Okay. Karena kan Alisa tinggal di Paris ya. Apa? Ada rumahnya di Paris. Alisa kan di Paris ya. Asli Paris ya. Oke. Okay. Gitu. Jadi setelah syuting, kan udah ada banyak waktu, jadi sekalian samperin ke sana, terus... Oh jadi dia stay di sana? Dia stay di sana, oh, terus sekalian juga sekali-sekali ngerayain nonton bareng keluarga lagi ya. Hmm. Nah, tuh ini foto-fotonya nih. Lo udah pacaran berapa lama sih? 5 tahun setengah. Wow. Wow. Lama juga. Iya berarti. 5 tahun setengah loh. Tapi katanya Al sebelumnya pacaran sama Alisa sempet ngejar-ngejar. Sampai 2 tahun, bener gak? Betul sekali. Jadi ngejar-ngejarnya 2 tahun, pacaran 5 tahun berarti udah 7 tahun? Total 7 tahun. Seorang Al ditolak cewek? Gokil. Apa kabar gue? Lu kan pernah ya ditolak, iya, pernah Ayu ditolak. Kan? Keputusan bini gue berarti tepat ya, nolak gue ya. Oke, berarti 2 tahun ngejar-ngejar dan akhirnya apa yang akhirnya Alisa nerima Al? Pertama aku deketin dulu ibunya. Deketin dulu ibunya, oh, sering... Oh, kayak gue jalurnya. Iya, sering main ke rumahnya, main bareng, pokoknya pendekatan. Itu si Alisa itu masih kayak cuek, bodo amat, bener-bener gak peduli. Apa sih lo gitu ya? Kayak dia lagi fokus belajar, pokoknya aku datang dia gak pernah turun. Tapi pokoknya aku ambil apa, selalu sama ibunya terus, lama-lama. Ya itu ada pepatah Jawa tuh yang cinta datang karena terbiasa. Kucing tresno jalare soko kulino. Itu dia. Ngono. Oh, nek wis cinta ya ora iso nang dinang dito. Nah, kebetulan hari ini orang kan belum pernah nih ya ngelihat ya. Dan hari ini kita datangkan langsung Alisa. Iya. Alisa nih dari luar langsung. Jadi ini bukan impersonate ya karena ada Igun, Ayu, iya, sama Wendy. Jadi enggak impersonate. Karena memang Al ingin sekali brownies yang pertama mendatangkan Alisa. Ya, Al? Keren! Oke. Al gak tahu kan? Al gak tahu, Mam. Oh, ini surprise buat Al. Ini dia, Alisa. Keluarin lagi dari foto sama Al. Ya. Sebentar. Shh. Kata Ayu gini, ini bukan Alisa. Mochi Wijen. Coba Alisa, yang lagi tuh duduk di taman dong, duduk di taman dong. Tuh Alisa. Next. Rambutnya cakep banget nih, Bel. Dia ada dekokannya nih ya. Nih. Dia juga Alisa ada dokokannya. Ya karena kalau ini kan dia. Gua, ini gua kan desainer sama gua enggak mungkin bohong. Iya. Ini Alisa ada dokokannya. Tadi yang apa lempeng banget ya. Itu satu. Ya. Itu satu ya. Ayo bentar. Ya. Kalau ini kan ada lekukannya, ya, itu enggak ada. Ya. Nah, ini lihat. Lehernya jenjang. Jenjang. Ini enggak ada loh. Enggak ada. Karena dia dari kalau gue perhatiin dari sini, dari bibir langsung tembolok ya. Abis makan daging semalam. Alisa. Hai Alisa. Hai Al. Dengerin. Ada pepatah. Iya. Walaupun gak cantik tetap beruntung. Iya. Ini dia nih. Tiba-tiba pas dipeluk lirikannya ke party gini. Alisa. Alisa. Kamu siapa? Alinta. Eh, nih, dia ngomong. Ayah. Kamu siapa? Kamu siapa, apa? Ngomong, kok enggak, ditanya itu. Kamu siapa? Kamu siapa? Dia ngomong, siapa, apa? Rasanya, Jon. Alisa, kasih selamat dong buat Al lagi. Selamat ulang tahun. Kasih selamat dong. Selamat ulang tahun ya, Al ya. Manggilannya bukan Al. Oh, manggilannya bukan Al. Alisa manggilannya bukan Al. Shh.
aku boleh nanya, tapi jangan marah. Iya, enggak. Tapi beneran bisa nyuci sama nyetrika kan? Bantu dong. Oke. Gitu ya? Tapi cakep lo tibel kalau dilurusin rambutnya. Gua takutin satu loh, Wen. Apa? Takut majikannya tahu jaketnya dipakai. Al, aku gini, Al. Al, ini kita seolah-olahnya aja nih, Al ya. Ini okay, Alisa ya. Okay. Kita reka adegan waktu kamu nyatain cinta ke dia ya. Nolak, lu nolak. Oh, sorry, sorry. Iya, nembak Alisa tapi ditolak sama Alisa. Ya. Aduh, ditolak. Al, nembak Alisa. Eh, hey, bukan Alisa, ini lebih almarhum ya. Coba ya. Coba. Deketan lagi, Mbak, gak apa-apa. Action. Eh, mundur, Mbak, mundur. Kok mundur? Action. Alisa. Iya. Sebenarnya, aku ingin menyatakan sesuatu yang perasaan yang udah pendam dari lama. Sebenarnya aku pengen ngomong. Mau gak kamu jadi pacar aku? Di, so cantik, mochi. Kan nolak. Kue mochi, gimana so ya, Alia? Duh. Al, bentar Al. Dipikirin dulu ya, Al. Yuk. Ya. Itu Al pacarnya, Al. Iya. Bukan deh, kayaknya hitam, ujungnya merah. Apa? Kayak pensil 2B. Coba jawab, Al, dan nanya Alisa. Kamu mau jadi pacar aku enggak? Al, maaf. Aku enggak bisa terima kamu jadi pacarku. Mungkin kita temenan dulu. Selama... Mungkin kita temenan dulu, Al. Tapi nanti lain kali kamu nembak aku, nanti aku terima kok. Tapi sekarang... Maafin aku ya, Al. Itulah kisah cerita Al dan Moji Jabat. Bagaimana kita selanjutnya? Kita akan lanjutkan sesaat lagi tetap di Brownies Obrolan Manis.